Baik, kali ini saya ingin tahu, baca berita ya, tentang serangan Iran ke Israel. Jadi Anda, ini saya melihat berita ya, judulnya saya tak tahu apa judulnya nih ya. Jadi kita lihat dulu berapa banyak rupanya yang diserang Iran ke Israel ini. Ada 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 120 balistik, rudal balistik. Yang saya pingin tahu itu berapa sih harganya satu drone. Kita lihat ya, ini katanya satu drone, saya tanya ya, itu sekitar 31 juta dolar. Nah, ya, kita coba dulu. Kita lihat hitungannya, kalau dirupiahkan berapa banyak dibuang Iran untuk menyerang. Kita ambil kalkulator, ya. Nah, ini kita ambil, ya. Jadi, kita lihat harganya satu drone yang bisa membawa misil itu. Saya tanya, ya, kepada AI Google ini, Gemini. Gemini ini 31. Nah, kita tambah ya. Jadi ini 31, kok tambah pula ya, kan harusnya dia 31. Nah, terus saya coba lagi tanya. Nah, ini tadi drone aja ada sekitar 170. Berarti 31 kali 170. Nah, inilah dia 5.000. Kita catat ya, kita buka catatan. Kita catat. Nah, berarti kita bikin di sini drone sudah habis menghabiskan uang 5.270, baru rudal jelajah. Ini dia, kita lihat rudal jelajah. Baru kita tanya lagi AI-nya ya, kita tanya how much is the price, how much is the price for one cruiser missile ya, kita cari, kita lihat ya. Dia menjawab ya, limit harganya berasal, katanya di sini, antara 1 dolar hingga 1 juta dolar ya. Oh, semua tadi, kalau ini pet drone tadi pun harga satu drone itu 31 juta dolar. Ini 1 sampai 10 dolar. Kita ambillah jalan tengah ya. Kita ambil jalan tengahnya 5 juta dolar. Tadi berapa rudal jelajah? 30. 5 kali 30 sama dengan 150 juta dolar. Berarti 150 juta. Baru rudal balistik. Balistik kita lihat. Nah, kita buka lagi beritanya tadi ada ya 120. Nah, kita tanya lagi, how much is the price for ballistic missile? Kita lihat ya.
Ya. Nah. Jadi katanya 75 sampai 118. Jadi kita lihat, kita ambil harga satu rudal balistik 100, berarti 100 kali 120 sama dengan 12.000. Jadi rudal balistik 12.000. Nah, kita coba ya, tambahkan dengan 150. Tambahkan dengan 5270. Nah, seginilah total menjadi 17420. Nah, kita lihat sekarang. Kita tanya, what is, atau kita bilang, how much is one USD convert into IDR rupiah per today? Kita lihat. Nah, kita lihat ya, 16.700. Kita coba, berarti kita lihat tadi total 17420. 17420 kali berapa ini tadi katanya, 16.117, kita katakanlah segitu. Jadi coba kita lihat, nah sekitar, waduh, oh ini coba kita ulang ya, capek, coba kita ulang ya. 17420 juta dolar, berarti dalam juta, waduh ya, iya coba dalam juta 17. Enggak lah ya, coba kita ulang lagi ya, 17420 kali sejuta. Nah ini dia, 17 triliun dolar dikali, supaya dia rupiah, 16.1117 sama dengan, waduh, jadi kalau kita lihat sekitar 2, kalau dirupiahkan, rupiahkan menjadi, wah kita copy ya, kita pastekan kemari supaya dirupiahkan menjadi segini. Wah, coba ya, kita besarkan fontnya. Berarti berapa ini ya? Segini. Waduh, capek deh. Jadi, seginilah yang habis uang hanya untuk menyerang Israel. Saya pun tidak tahu lagi berapa ini. Kalau ini miliar, triliun, di atasnya triliun, kuadriliun ya, jadi 2,8 kuadriliun rupiah. Waduh. Wah, inilah biaya yang dihabiskan untuk Iran untuk menyerang
Israel dalam satu malam. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.